Berikut kronologi lengkap Mayor Infanteri Bagas Firmasiaga, anggota Pas Pampres, meruda paksa prajurit TNI berpangkat Letda GER. Terungkap pula bagaimana modus yang dilakukan Mayor Bagas sampai bisa masuk ke dalam kamar hotel Letda GER. Aksi pelaku dilakukan saat gelar konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada 15-16 November kemarin. Diketahui tindakan tidak terpuji Mayor Bagas tersebut dilakukan dengan modus berpura-pura melakukan koordinasi. Hal itu terjadi pada malam hari dengan mendatangi secara khusus kamar hotel Letnan 2 GER yang menginap saat pengamanan KTT G20. Tanpa menaruh curiga sebagai junior, Letda GER membukakan pintu dan keduanya duduk di sofa kamar secara terpisah. Namun karena saat itu kondisi Letda GER sedang kurang fit, tiba-tiba badannya merasa lemas. Pada momen tersebut, Mayor Bagas langsung melampiaskan nafsunya. Kondisi lemah membuat Letnan 2 GER tidak berdaya. Dirinya baru sadar saat keesokan paginya ketika terbangun sudah tidak mengenakan busana. Insiden tersebut membuat Letda GER trauma dan takut akan dibunuh jika bersuara. We'll be right back.